Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku SD kelas 2 yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pekan selanjutnya ya, di pelajaran Tahsinul Kitabah. Dan kali ini kita masih berada di materi menyambung atau merangkai huruf ya, yang mana kita di pekan yang lalu sudah sampai di huruf Ghain ya. Kita sudah pelajari bagaimana merangkai huruf dari Alif sampai huruf Ghain ya, bagaimana merangkainya di awal, di tengah, maupun di akhir. Alhamdulillah kali ini kita masuk ke huruf selanjutnya ya, yaitu huruf Fa, Qaf, dan juga Kaf ya. Yang pertama langsung saja ya, kita tulis huruf Fa ya. Huruf Fa ada berapa langkah? 1 2 3. Itu ya, huruf fa gabungan antara huruf ba juga ya. Huruf ba di sini hanya saja memiliki kepala di sini. Ya. Huruf fa. Bisakah huruf fa digabung di awal, bergabung atau menyambung di awal? Jawabannya bisa ya. Huruf fa ketika bersambung di awal, maka jadinya seperti ini. Ya. Bersambung dengan huruf selainnya yang bisa disambung fa. Kemudian di tengah, bisakah huruf fa disambung di tengah? Jawabannya bisa ya, akan tapi bentuknya sedikit berubah ya. Fa ketika di tengah maka bentuknya jadi seperti ini ya. Ya, seperti itu huruf fa. Jadi seperti ini ya. Ya, fa ketika di tengah seperti ini. Bisa ya bersambung. Kemudian fa yang terakhir, fa yang terakhir maka sama seperti fa yang di tengah, hanya saja ekornya atau perutnya mulai muncul lagi ya. Iya, seperti itu ya. Fa. Jadi untuk huruf fa bisa disambung di awal, di tengah, dan juga di akhir. Untuk di tengah dan di akhir bentuknya sedikit berbeda ya. Melengkung ke atas seperti ini. Ya. Itu untuk huruf fa. Sekarang kita masuk ke huruf selanjutnya, yaitu huruf qaf, huruf q. Untuk huruf q ini mirip ya seperti huruf fa, hanya saja ketika dia sendiri itu perutnya berada di bawah garis ya, lehernya lebih panjang daripada fa, seperti yang sudah kita pelajari. Huruf qaf, 1 2 3, kurang lebih seperti itu ya. Kita ulangi, 1 2 3. Qaf, perutnya berada di bawah garis, melewati garis ya, tidak seperti huruf fa ya. Huruf fa perutnya diambil dari huruf ba ya. Adapun huruf qaf perutnya diambil dari huruf nun ya, melewati garis. Huruf qaf.
penulisannya sama seperti huruf fa ya ketika bersambung. Dia bisa disambung di awal, di tengah, dan juga di akhir. Di awal sama seperti fa tadi, ya, seperti ini, bisa bersambung. Qaf. Di tengah pun sama bentuknya seperti fa yang tadi ya. Ya, hanya saja titiknya dua. Dan terakhir pun juga sama seperti fa tadi. Hanya saja perutnya melewati garis ya. Ya, seperti ini. Iya. Balik lagi seperti di awal. Itu ya untuk huruf qaf di awal, di tengah, dan di akhir. Ketika di akhir maka dia kembali lagi nampak perutnya melewati garis, ya. Itu untuk huruf qaf. Bisa dipahami ya insyaallah. Baik, kita ke huruf selanjutnya yaitu huruf kaf. Huruf kaf. Nah, huruf kaf ini ada sedikit perbedaan dari yang lainnya ya. Huruf kaf ketika sendiri satu dua ya, seperti ini ya. Kaf. Huruf kaf di awal bisa tidak bersambung? Jawabannya bisa ya. Akan tetapi bentuknya berbeda. Bukan seperti ini ya. Bukan seperti kaf ketika sendiri. Bentuk kaf ketika bersambung seperti ini ya. Satu, dua, tiga. Nah, seperti itu ya. Ada tiga langkah. Satu, dua, dan kita kepalanya yang terakhir ya. Topinya kita tulis terakhir. Tiga. Seperti ini ya kafnya ketika di awal bersambung. Kemudian di tengah. Huruf kaf ketika di tengah maka dia ada dua penulisan. Yang pertama sama seperti di awal ya. Satu, dua, baru kita tulis kepalanya. Tiga. Seperti ini ya. Bisa juga seperti ini. Satu, dua, tiga, empat. Ya, seperti itu ya huruf kaf ketika di tengah. Boleh dua-duanya. Akan tapi yang masyhur atau yang kita kenal seperti yang ditulis pertama tadi ya. Satu, dua, tiga. Seperti itu ya. Kaf ketika di tengah. Dan kaf ketika di akhir maka ini balik seperti semula ya. Seperti kaf ketika sendiri. Satu, dua. Seperti itu ya. Kaf ketika di awal bentuknya berbeda. Di tengah pun juga sama seperti di awal bentuknya. Dan di akhir dia kembali ke bentuk semula. Seperti kaf ketika sendiri. Seperti itu ya. Oh, kita masih ada satu huruf lagi ya. Masih ada satu huruf lagi yaitu huruf lam ya. Kita selesaikan di pertemuan kali ini saja. Ini untuk huruf kaf. Selanjutnya untuk huruf lam. Huruf la. Ya, ada berapa langkah? Satu, dua. Itu ya, huruf lam ketika di awal dia bisa tidak bersambung? Jawabannya bisa ya. Satu,
dua, ya, bersambung dengan huruf apapun yang bisa disambung. Di tengah, jawabannya bisa. Satu, dua, ya, ini ya, lam ketika di tengah seperti itu. Adapun lam ketika di akhir, maka dia kembali ke bentuk semula. Perutnya mulai tampak lagi, ya, melewati garis. Seperti itu ya, untuk huruf la. Di awal, di tengah, dan di akhir, semuanya bisa disambung, ya. Barangkali cukup dulu ya pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita sudah mempelajari 4 huruf, yaitu huruf fa, qa, ka, dan juga yang terakhir huruf lam. Ya, untuk tugasnya sama seperti kemarin, melanjutkan tabel yang sudah dibuat. Selanjutnya kalian tulis di bawahnya huruf fa, qaf, kaf, dan juga lam, ya. Dilanjutkan di tabel yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.